Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun ora ana sapa alladzina kafar. Wong-wong sing kafir. Sing kafir mang min ahli kitab kang sangka kategori ahli kitab. Utaimin bil bayani krana bayan. Kang yaiku ahli kitab wal musyrikina lan kafir krana unsur isyrat. Ai abadatil asnami tegese para penyembah berhala. Utai wal musyrikin atpun diatopno ala ahli yang ngatasi lafat ahli min ahli kitab. Orang iku munfakina iku tercerabut kabeh. Kecoplok kabeh. Utai munfakina iku khobaru yakun dadi khobare yakun. Eza ilina dicoplok kabeh amma sing perkara hum kang utai kufar iku ahli yang ngatasi mah. Yaitu kekafiran mereka. Mereka ndak akan terputus, tercoplok, tercerabut sangka kekafirane hatta tak tiasi ngga teko hum ing kabeh. Ata tegesi teko hum ing kabeh apa albayinatu apa bukti sing ketok welo-welo. Ail hujjatu tegesi hujjah al-wadihatu kang jelas. Wayati al-hujjatul wadihah iku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayinah iku sapa rasulun tegesi rasul minawai sanging Allah. Badalun yaiku dadi badal minal bayinah. Wawa te bayinah utawa wawa te rasul wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlu kang maca sapa rasul suhufan ing pira-pira lempiran mutaharatan kang suci utawa disucikno. Disucikno misale minal batili saking barang batil. Piha kang iku tetep ing dalem ikilah suhuf kutubun di pira-pira kitab ahkam ngrisi pira-pira hukum maktubatun kang den tulis qayyimatun kang cicek mustaqimatun sing cicek. Yatlu tegese maca sapa rasul matmuna dalika ing kandungane mengkon-mengkono kabeh. Wawa timatmun ke Al-Quran Al-Quran Tersamin human amanat wa min human. Gini kalau terang dong, ini surat utawi ayat paling populer, paling favorit kangge kula. Kula yakin niki barokah ngaji niki kita semua insya Allah min ahli jannah. Terus begini, yang hilang dari kita adalah Rasul itu bayinah. Bayinah itu kalau menjelaskan sesuatu terus kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Itu penting sekali. Saya beri sekian contoh. Dan ini pasti benar. Bukan karena saya, karena ini memang mansus. Apa? Mansus. Saya beri contoh dulu masalah tauhid, sosial, terus. Nak babon bisa diwil. Lanya-lanya. Rasa tawarai. Misalnya menyangkut akidah. Dulu itu orang-orang kafir itu karena lama punya Tuhan banyak. Dan Tuhan itu kan identik dengan tukang nyelesaikan masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi berdakwah tauhid, mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Kalau masalah kita banyak, kok Tuhannya satu itu tidak cukup Muhammad. Kalau masalahnya banyak, Tuhannya harus banyak. Dan itu Nabi tidak marah, juga tidak ngancam neraka. Ya orang ngancam sampai samurai ini. Ya orang ngancam sampai hizib. Tapi Nabi bikin satu perbandingan apa? Gini ku Nabi cerita darabawa masalah rojulan fi syuraka mutasyakisuna wa rojulan salama li rojul. Kalau Anda seorang budak atau pembantu atau pekerja, kemudian punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda. Semuanya ingin menyuruh kamu, perintahnya beda-beda. Dengan satu majikan yang mentalnya baik. Kamu milih mana? Ya milih yang majikan satu, enggak membingungkan. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak-banyak yang bingung itu juga kamu. Ya mat, sitok ya sitok. Jadi penjelasan tauhid itu dulu juga enggak pakai servis nanti masuk surga dan ngancam neraka. Pernah ada pakai hujah. Lah saiki kiai-kiai rapat iso hujah, neraka swarga, neraka swarga. Terus koyok gowo kunci ini, terutama tuh mubalek-mubalek. Salam tempel akeh wis koyok swarga. Rodok neraka ya. Mareni ya, niku mareni urip niku mareni. Lho kula paling seneng ngaji niki. Nggih iku jelas ya. Sehingga Allah menggaransi itu memastikan mereka akan tetap kafir Muhammad sampai kamu datang. Kamu itu karena bayina. Cara menerangkan kebenaran itu welo, welo. Nabi itu kalau bikin logika itu gampang diterima.
Terus ketika mereka menuhankan Lata Uzza, sing nak rusak mereka yang mermat, nak protol mereka sing nyemen. Iku Nabi nak gawe conto ngene. Weh, dari Nabi lucu lah. Weh, ana pembantu picek wincang. Piye? Tak pek-pek kowe. Bayari ya ben membantu. Gua apa, Mat? Dikai wemu. Terus Nabi amdat mamluka layak diru ala syai'in wa wakallun alam. Seorang pembantu yang lumpuh, yang picek, yang kopok jaluk bayaran kue, mergo dadi pembantu. Oh, orang ini mat, tak gak apa lewuk dadi pembantu, kue rasa kok dadi pangeran. Abda mamluka layak diru ala syai'in terus wawa kalun, kalun ngeripot no alam Allah kok kue lo, dadi santri ngel-ngelok, dadi kiai dan neo malah buat dol ini partai ini. Kiai cilik ya dol Ka'bah, dia gede malah dol menawa wisata ning aras. Menawa ya terus dene sosokan wali terus. Ngono ku mareni ya mareni. Jadi bayinah itu enggak surga neraka dulu, logika al-aqlus salim. Terus tengene buku-buku kula iltida dan aqlian orang dilatih itu rasional. Jadi dorong bahwa abdam mamlukan cik layak diru ala syai'in bahwa kalun ala cik aynama yuwajihu layak tibukun bok konopo yang mari sial misalnya aku di daerah nemu ini Jakarta wah yura pantas wong gelok wih iya rai musibah iya terus BNPT wih rai ini itu jenis kalun ala terus kon tuku matre entuk baterai mergo mergo enama yuwajihu dikon opo e salah tahu Mas tak kon kok njupuk sandal timo sandal jadi pangeran nak gawe tamsil orang terus luruh. Ya, jadi itu saya masuk. Jadi itu bayina. Lah saya gak kiai plegap ngomong pangeran ngomong hak plegap lebu. Bareng ngomong jatah puasa era karuan. Iku ra ngara wali ngono iku. Wali kudu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu fil wara kana ajam. Jadi wali njaba kas duit nih mboten ngertos kula teku. Bareng dijak bakas fikih wah. Teng muhadzab ngeten. Teng jal-jal ngeten. Pakai orang jalan-jalan barang. Oh, nah itu sing masalah sosial. Sosial ada contohnya silu-silu dia, macam ni sama tengah mikir. Orang tu tahu semua kalau ada sentimen antara Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Aisyah. Karena ketika Nabi dengar hal-hal itu saudaranya Khadijah itu begitu menghormati, karena suaranya mengingatkan apa Khadijah. Hasil Aisyah cemburu dan menamakan mesti ganti bojo ayu yang sing tua ini. Hasil ada kayak takdir, ada kayak yen. Kok gak trimo mesti ganti ayu perawan isih eling sing tua padahal wis kapundhut. Hasil itu menyinggung Sayyidah Fatimah karena yang dikomentari ibunya yaitu Khadijah Kubra. Gue amang nih pura ibumu ngomong apa. Umul mukminin tapi ini tenang ya tenang. Iki ibu asli anak gue melok partai umum apa? Umul apa? Umum ini tenang ini, podo aja mau asli umum pun ya sih bener enggak walaupun terus Kanjeng Nabi bu di parani Sayyidah Fatimah, komplain Kanjeng Nabi yang disana ya lucu kayak kepengen, Aisyah gak ngomong-ngomongnya enggak piye-piye top ibumu, ibumu rondo untuk Joko, Aisyah masuk perawan ngono untuk Duda. Artinya logika yang dibangun itu juga enggak ngamuk walat dulu ora. Walat ngono. Kere kowe. Ya ora maksud ngono. Lah saiki wong gak di kekuatan bayi. Menara nduk iso aku. Nak mbok saiki ya ora apa-apa barang apik nemu. Dungo ngarepe Ka'bah, kula penyanyi Gus Bah. Malaikate tertarik ya disembaten ora tutuke yo. Hasud gogone Ka'bah.
Asut ke gogone. Nah ternyata mas, semua nabi, semua itu logika yang ditemui. Nah saiki kita kehilangan logika. Swarga neraka meskipun nyata, itu wakdun apa? Sementara hubungan mbek pangeran itu sekarang najis, harus sekarang. Najis, non jimza. Kalau najis logikanya juga harus sekarang. Logikanya juga harus sekarang. Kalau gak ada kitab Musnad Ahmad. Nggih kula waca nggih, paham. Mungkin nak duwe kowe iso karek tuku. Pemene Gus Abi 5000 untuk maktabah. Mangga tak tok, masih ning ndi golekin maktabah samila. Piro regane 5000? Piro ora waktu pas regane piro? Gratis malah. Masyaallah. Deloke gratis terus didol ya. Cara pidato aja. Nakne naruhan lumayan lah. Bojonegoro rene kan yeah, ya ya lumayan terus didol kan pulaan. 200.000 untuk teman ya bro. Nah terus yang terakhir kalau nyontor itu contoh sing gampang kan masalah lagi fatan yasta dinun nabiyah fisina, ada orang tuh hiperseks, dia tidak bisa bayangkan hidup tanpa selingkuh, tanpa seks, tanpa soleh-soleh ini kan ngempet. Malahnya di genteni widadari mergo pangeran pirsa rai-rai apa ngempet. Walaupun rame mas gaduh nih, jaga masjid gaduh. Nabi tanya, ono apa cum? Itu fatan sing kepeniat kulit Islam tapi ya tak dini di sini. Asarannya masuk Islam tapi beliau orang itu harus dibolehkan dini. Bagaimana kenapa kok rame? Mereka menghalangi supaya gak ketemu engkau ya roh dari Nabi. Ya kon rene. Jadi dipertemukan dengan Nabi. Ketemu Nabi, betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau boleh zina. Ya. Nabi yang ngendikan ini. Kula masih hafal teke. Atu khibbuhu li ummik. Pertama yang disebut itu. Kue seneng nak mbokmu digodol wong ngalor gitu juga demenan. Oh tak buat cok. Ternyata dia normal. Terus atu khibbuhu li binti. Kue seneng ada anak wedok digodol wong lanang ngalor gitu. Oh buat cok. Oh disebut. Atu khibbuhu li ummik. Atu khibbuhu li bintik. Atu khibbuhu li amat. Sampai orang ini uteknya terset. Betapa buruknya zina. Wah kurang ajar tenan jan Nabi wong tukang zina kurang ajar tenan. Pokoke Islam ora usah ngono-ngono. Kayak apa Nabi membentuk satu pikir. Pak wayo ha logikane ngono. Aku ndek kanca iku seneng wayo. Alasane siji yo ngamukan, loro yo ngamukan. Ngap telu yo kamukan. Menisa. Menisa. Wong e teko e. Sing sitok. Sing sitok walian, Mas. Yo kancaku, Mas. Kan wonge kepen wayo kan apa ora wayo warga sitok wae kentekno jantung. Nak loro tek sek. Sama-sama logika, cumanya jalan, Mas. Sing sitok yo ora wayo tenan. Sing sitok yo wayo tenan ora rasane piring tambah, wis pokoke walasil. Dadi nikmat. Nah, makanya cara kula tapi bayina itu menutup semua celah kemungkaran. Ya kula nanti cerita bolak-balik. Ada orang dulu nakal, iskamane penikmat, sek penikmat sing bener bener. Dia tobat saya itu tobat itu gara-gara ngrokok tong FM, zaman riyen ngangge napa? Kula cerita, enak itu jadi orang soleh, turu tok wis seneng, ora anake sehat, seneng ro bojone sehat. Jadi untuk seneng itu enggak harus halal yang mahal. Harus datang ke tempat maksiat. Orang tua normal itu melihat anak sehat kan seneng. Roh bojone gak minggat tuh. Nyapu ya. Nyapu ning teras mbek gedhong anak. Iku ya wis seneng. Nene mati kok ne mati. Walhasil terus tobat. Ternyata betul Gus Ba, nikmat itu enggak harus repot. Makanya kan ngendikan ulama-ulama fa inna fil mubah mandukah anil haram. Nikmati mubah itu sebenarnya solusi dari haram. Ya coba tadi saja kita duduk di sini 11:30 sampai 3:30 enggak terlintas jenenge mikir macam-macam. Padahal utekem kan enggak sebaik itu. Tapi nyatanya enggak kalah bahagia, apa? Luar biasa kan? Lali opo-opo. Lali.
artinya gini, ada bukti bahwa bahagia itu tidak harus maksiat. Nah, selama ini orang kan mengkampanyekan, wah hiburan ini. Betulnya Allah itu gampang bikin orang sini. Wong bingung-bingung ngaji ini. Kira neng omah. Sementing dongane ngaji aja ketemu sing utangi ngono tok. Jadi intinya ini mas, bayi naik cara aku hilang. Pak semaan mas, ini Gus Habib sini, murid-muridnya bapak. Dulu orang yang ikhlas itu mencibir semaan, bergontok duit. Yang sitok seneng semaan, bergontok duit. Dua hal ini sama-sama kurang baik. Mbak Dola nak ngandani bapak itu gampang. Nor kena aku pengen semaan, mesti halal itu gampang. Ini sering deres nih rumah. Lah nak judang, wong mau ganti gon. Lu coba misalnya Gus Habib terus-terus, Kiai Mansur terus-terus di kamar. Budino terus, judang wong mau ganti tempat. Tapi akhirnya tahu terus barang orang sing order kok. Pengiran kan tak kok. Ada apa ini? Kemarin-kemarin tidak pernah ngaji kok. Gue yang ngono ha, neng omah mas, mulang, gak orang mulang yuk tenanan mas, tenanan rangel atau tenanan. Bareng suatu saat pidato kok tenanan. Waduh ayah kan. Neng omah bareng seperempat jam, mau ngapa ngop? Kukar kukur, kalau Rasulullah singkat. Barang pidato dek, kola Rasulullah, kola Sayyiduna wa Syafi'una wa Qurratu A'yunina. Wing ngaji ning omah Muhammad tok saiki. Saiki kok duwe wi. Kejo gimana? Ngene kok gimana? Dadi kan ana omah tetep kola Sayyiduna wa Habibuna wa Qurratu A'yunina wa saiki. Lah kok ning pidato yo ngono, kok pangeran ngerti kan? Padha. Ana omah ora. Bakal Muhammad lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad terus ngomong nek mbayar wis teng yo. Bareng podium apa wae pola wae. Apa ya urutane? Sayyidina. Wah buru. Khusus masyaallah. Ngono iku ra opo uripmu. Maksudnya nek ngono ning omah ya ngono, kabeh ku dipersani Allah. Mulane aku nak ngaji. Lu tak kok Gus Abi zaman ngaji jalan meneng kantor. Ngaji ku ya wis ngene iki. Mau ngaji ning ndi yo podo. Kulo nate gudang mapres ngaji ku yo podo. Terus cara kulo kan wis mahal tuna dorilah. Pangeran delok yo mirsani podo. Kowe nak ngono iku podo. Bener badolah, Mas. Nur nak kowe kepen semaan mesti bener. Ora dudang lah iku tetep ngaji. Dadi engko mau pindah to. Wis ora ngaji suwi ra terus suwi bareng tok orderan. War-war-war. Iya karep. Koyo marene ha ngene ku yo. Dadi nek ning omah ngaji yo pola. Dong yo. Lah iku ya jenenge hujah. Orang itu dilatih untuk lah ikhlas ya sopan. Ikhlas itu gampangnya dilatih. Napa? Dilatih. Dilatih misalnya wong sing mbok ngamal demi orang itu saya mut pasti napa? Mati. Sok ikhmat mbek makhluk sing Imam Suyuti kok nak ngelatih gitu. Mulanya dari Imam Syafi'i ngentikan ketika nafsiri wa tawakkal alal hayyil ladzi lan gak ada kitab namanya Ahkamul Quran karangan Imam Baihaqi. Di situ hanya ada cerita-cerita tafsirus Syafi'i apa tafsirus Syafi'i. Tapi nanti menjadi fikih karena beliau yang ditekun itu fikih. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Oleh nafsir Imam Syafi'i. Fa kullu man tawakkala ghairillah fa inna ma tawakkala ala hayyin sing yamut. Beda. Tawakal ta'ala sultan ya saya mut. Tawakal ta'ala mal sahlik. Tawakal ta'ala kata kata siapa kan kayak ngendikan apa kan sederhana. Wa tawakal alal hayyil ladzi la yamut. Kowe ku tawakal wedat sing urip sira bakal mati. Terus fakul man tawakkala ala ghairillah min sultanin wa amirin kata kata fa innahu tawakkulun ala khalqin sing saya mut. Jong tawakal bentu mbek wong sing bakal mati. Sing apik to utek marah sithik to ya sing alal hayyil ladzi la yamut. Penak lho bocah iku, kepenak. Mulane ngandut to uripmu dhe hujah. jangan ya. Lah kekuatan hujah Nabi itu sampai wong sing kafir iso mun pakin amahum alai. Tradisi mereka sing kafir itu bisa ditarik Nabi menjadi muslim atau menjadi lebih baik. Masa iki wong wargon rokok tok.
Lho ketika Nabi dikatakan shodik musaddak. Paham ya, Bang? Nabi dikatakan shodik. Itu Allah juga enggak langsung ngancam mukafir nek ora percaya Muhammad neraka enggak. Pertama yang dibangun itu logika. Bukankah Muhammad itu mingkum dari kalian dan Muhammad itu hidup di komunitas kalian? Ketika Nabi didustakan, coba alasan kamu mendustakan apa saya? Apa? Saya mulai kecil enggak pernah bohong. Hal jarot menyikadipan kamu tahu pernah saya bohong? Enggak ya Muhammad. Kowe tahu roh aku maksiat? Enggak ya Muhammad. Faqat labistu fikum umuran min qabli. Aku jadi Nabi enggak dadakan. Saya jadi Nabi itu di kampung saya dan kamu tahu kecil saya. Kira ada nyindir tuh, kena wani nyai neng desa mua. Terus PD, tetep PD. Ayo urunan gimana, suruh urunan. Nak tohai so pidato fase gak pelu koyok neng Batam, tapi pidato neng omahe. Ono mertua nih, ono konco mondo. Sopo ya mas, yang pengapesan nih. Bojo, mertua, keamanan pondok dhisik, guru-gurune. Langsung nek ngapunten nggih. Kula nggih menungso biasa. Gua acara pidato ning Batam kok sing go kunci swarga. Di antara nabi ketika nafyul kizbi anhu, nafyul ittiham anhu supaya enggak dicurigai. Faqadilla fistu fikum umuram min qabl. Lha aku urip apa kowe? Masalah saya apa? Mulane sampai Allah mbela nabi ne fa innahum la yukadzibunaka walakinadz zalimin bi ayatillahi yasad. Muhammad aku roh wong tanggamu kabeh ra ono sing gorono kowe ora tau. Hanya dasar wong gak zalim, gak mikir apik ora kena. Tapi nabi itu aman karena tanpa masa lalu yang negatif. Artinya logika yang dibangun juga logika soal faqad labistu fikum umuran min qabl. Ya kaya uang lah mas, orang zaman gampang uang diceluk Gus. Kan ono sing Gus palsu, bapak-bapak bae wis Gus. Akhirnya ora karu-karuan misalnya. Ono sing Gus menyebut bapak kiai, bae kiai, tradisine kiai, macane kitab ya Gus, cale rofa ya rofa, aja model anyar, rofa dadi jer kan ya aneh. Ya kan model anyar misale ono mestine rofa diwaca jer. Dong ya. Kan terus penam. Lho faktor tadi soal diundang Gus pancen bapakku ya kiai mbahku kiai. Ada tikus maca kitab bagi sama maca kitab. Ada tikus di murid jelas ya murid kurang jelas. Oke. Ya ono sing jelas ya akeh pancen dunyo. Tapi diapakno. Jadi ukurannya adalah faktor lebih suci itu umur minggu. Lah saiki wong ra wani dicek. Mungkin nak kiai tenan cek. Mana kena wani pidato neng desamu, tetep pede kok nak neng Batam. Ayo urunan. Ayo, iki ha sak musol lagi sak jutaan wah iki. Ya sak jutaan ya. Siap lo, siap kabeh. Iki ana piro Mas? Ning jero musol ate. 60 juta lah. Batam ora sak mono ya. Gak usah moro Batam neng omah. Meriang. Bariku neng IGD. Oke, mancur ganti waktu. Bariku ini IGD ya? Lo, namanya ini mana ya? Sing fase lo ya, persis kaya fase, gak pati fase. Kaya nyekel pintu swarga lo, tetep. Masya Allah, zaman akhir kerso ngaji, pun swarga. Derek kulo swarga. Pertuare pelira, pelira. Pemenek bojo nih. Dari butuhnya cek lu WA mu iku apa ae. Padahal luro kene. Apa Mas? Faqat labistu fikum. Ora mung. Aku nak maca niku nangis. Maksudnya betapa fairnya Allah. Nguji seorang nabi kekasihnya dilepas. Petilnya lahir antara komunitas yang disaksikan orang banyak. Lahirnya istimewa, keluarganya istimewa, perilakunya ya. Dan tidak dicek di Quraisy saja. Beliau pernah ikut ke Bani Sa'din, di Gowa Khalimah. Kesaksiannya Khalimah, dulur-dulur Rodo'e juga luar. Ya. Terus Allah diangkat Nabi. Ketika nyekel duit, ya. Kadang mau ngera korupsi, mancing ratau nyekel. Nabi itu nyekel duit gede ketika dagang. Apa? Khotijah, ya ratau nyelintut. Pemenai kota masjid, oh rata. Sehingga nak Allah promosiku gampang iki lo kekasihku.
uripe awor kuwe fakot labis dufikum umura ming qabli. Lha iku bayina. Bar ngono terus dadi nabi, penjelasannya yo enak prilakune. Jadi gampang muni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Mikir to mlane ngaji to. Wes sambuke pesen aku kali-kali nerang nang tapi mbok pidato urus. Ruwet kerweten ya ruwet. Pokoke delok raimu ibadah. Ngilangi wong kasut ora iso. Nemen iki angel. Yang penting pala tabuhi yo. Wida kasat ta. Alhamdulillah. Wa ma tafarraqal ladina. Lan ora bisa sipas ala dina. Wis iku tak terangno iku tok wis mau ya akidah wis sosial wis. Wis saiki kowe nggih logika sing bojomu nampa kowe iku piye? Bodoni ora iso ya. Ora iso ya. Gak iso ya. Saliyane bodoni ora iso. Nah masalah dadekno bojomu rido. Dicek bojone seneng Mas, tau ngayal jadi kaya dadekan sing mon masuk tamu retail. Bar nyatane goling ya wis. Saya sabar sabar. Ya iku jenenge apa? Mereka yang kafir tidak akan terlepas dari kekafirannya hatta taqiya umul. Abaina tu siapa Rasulullah min Allah yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyim. Mohon sampean ana tafsir niku mawon rasa mikir liyane. Engko nang kowe maca bayamu. Tapi tung tafsir liya ngeten. Wis to ora makom mun cangkeman. Wa mata farakal an ora bisa sebut siapa lagi nang untuk kitab filiman kemian fihi ilam ba dimajat bayina. Wa utib bayina annabi sallallahu alaihi wasallam abil Quran utawa Quran aljai kang teko sapa nabi bi lan Quran mujizatan khalidati misra dunya. Wa qabla majilan sedurunge rawe nabi kanono sapa kufar muslimin pakat kabeh ala iman ngatas iman bi dinasi. Ida jaan nalikane teko sapa nabi. Tapi nyatane fakasa sama kang ngasuti nabi sapa wong kafara kang kafir sapa bi dinasi mung sang. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa wong akeh fi kitabaihim ing dalam kitab lorone wong akeh. Nggih wonten ya, tak sebab wonten ya. Iki kitabaihim dalam kitab lorone wong akeh rupane Taurat, Taurat wal Injil. Ilal ya kitab wa hadzal nyembah sapa kabeh Allah ai ayat kitab. Fa hudifan muqaddin wa ngopo an-an. Berita nanti tambah nopo alam ulam. Celeng aku. Li tetep kurup jer. Nasibai an mutmarutan wa an. Celeng tau ngaji ngono. Dadi ya bidu sing tetep nasibah tetep an. Mungkin bisa dibakas aku yo nono rakyat tau dibakas. Ini terkurup. Terus an be matkulai jadi ditawil master jadi majrul ilmi. Mukhlisina khalil kelas kafe lagu mereka wa dina aku meminas sirki sang musrik. Jadi uang ramu musrik itu sanggup bebas ikhlas. Orang tua ruwet ruwet kalau sendiri jawab ulama apa tasa uang gerak musrik ya. Lah, mukhlisina utin eminas sirki maksudnya gerak musrik ya. Lah, mau angel tuh mulai ikhlas. Unafa ahli condong kape ini mas dia nafsu abe ora rodok ora ini sape lah misalnya ya rodok condong sini sape you know? Ya condong jadi misalnya kayak seneng bucu walu nawang dia yo itu wajo tiwale ini sekali kape oh ini saya misalnya seneng apa 10 seneng duit lu rojo tiwale bukan kriminalis. Mustaqimina hal istiqomah kafir ala dini Ibrahim wa dini Muhammad. Tidak jangan alikannya teka sopa Muhammad. Fakir famu kuali hayawa kafaru kafir semua ke bihi di Muhammad. Wahyuki mengakoni sopa ngakak as-salat. Wahyuki mengakoni sopa ngakak az-zakat. Wadari kau dinul. Wahyum ay dinul milah titik si agomo ni milah. Agomo al-fayimati kan jitik alim mustaqimah. Jadi agomo itu ngongkon sholat normal, zakat normal. Iku lagi wong jit. Alhamdulillah aku sholat wis zakat. Matanya masih hati urung wis. Nek sudah ya oleh sidik-sidik. Wes kok intastan iku gabe. Wes makome makom iku. Innalladzina sadama ngake kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam qalidina khalilan kabeh fiha fi jannah. Qalun muqaddar. Utahe iki hal kang muqaddar, e muqaddar mesti ten kira-kira ana apa khuludum langgeng kabeh ben den neraka. Ini maksudnya ruwet. Ruwete ngene. Maksudnya wong kafir saiki kan mlebu neraka. Kok diarani kholidina mlebu durung kok kholidina iku muqaddaron khuludum tadi nak kadung mlebu iku ya engko aja kok takok mlebu durung kok wis
bocah kok goblok. Takdirane muqaddaron quludhum. Padahal asline cara ndekne nerangno kene ya ora kepikiran ngono. Dadi Imam Suyuti kuwi diwedine dhewe, Mas. Wedi lagi camontong paham ta ora? Wedi-wedine dhewe maksude mlebu wae durung kok Khalidi. Nah saiki kan jek donya mlebu neraka kan ngenteni akhirat. Kuatir lu mlebu wae durung kok. Lah iya ku maknane muqaddaron quludhum. Kayak ngene lho nek kurang mulih kok wis wedi. Mergo akeh-akeh iya. Iya. Wong ngaji sebar ora mulih kok wedi. Bayangno terjadi. Lah alhamdulillah terjadi. Nah. Iki dene muqaddaron apa? Alhamdulillah. Aduh. Insyaallah. Lah ya meneh sik kreng-krengen. Engko wis reda. Jam piro reda jam piro? Jan wae sampe. Kreng-krenge jam piro isuk? Pengalaman kabeh ya Allah. Nggih, dados kula suwun. Hujjah itu penting, makanya Allah ketika memuji dirinya sendiri itu kan apa qul falillahil hujjatul baligh. Itu artinya kan Allah itu fair untuk disembah juga berhujjah. Sampai Allah menantang qul hatu buranakum nak kowe nganggep aku ora pangeran gak berhak disembah yo kowe golek pangeran liya sing sekualitas aku jare sing sekualitas ya iso gawe langit bumi iso wis macam iso gawe wong brewok nyapu pokoke ya dong anak maksudnya pokoke iso yo iso iso wah sing kasut ta bakal lu Allah kan fair Mas apa qul hatu buranakum wis pokoke top pangeran top ngene ana sing apa qul falillahil hujjatul baligh karena ketika Allah menyuruh itu sangat-sangat argumentatif, wah sangat-sangat. Ana ke mati ora usah wedi biasa. Kowe ning dunya ora iso ngurusi awakmu, padha sak usah mati ora iso ngurusi. Sebenarnya sama, bedanya apa coba? Apa Anda ketika di dunia iso ngurusi jantungmu, urat nadimu kan ya ndak bisa. Kok urip ngerti-ngerti damu bojo ngerti-ngerti kuru, kok bojomu mesrane lemu, kurune rembune. Ya tetap mati. Tukaranlah temane akeh. Paradok-paradok ngene iki. Tunggale muni waroki zuhud ya tetep kaduse akeh wong jenenge donya apa? Jenenge apa? Donya. Biasa wae to. Mulane bener inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lha coba ketika Anda hidup alasan Anda hidup apa? Kan ya enggak tahu. Kenapa sekarang kita masih hidup? Kan enggak tahu caranya masih hidup. Lha mergo mangan. Lah ora kowe mangan tabrak truk ya tetep. Misale ki bahagia mergo bojomu ae. Bojomu ae nak nganggo bal-balan kowe. Tetep kabeh pangeran pun ngandel kula biasa wae. Mulane cara Umar bin Abdul Aziz sampai kapundhut keluargane nangis. Masalahnya apa saat dengan mati? Memangnya saya mau kemana? Ila Robin Karim, apa? Ila Robin dan Robin Karim ini juga yang jadi pangeran saya ketika ning dunia masalah. Nah, kecuali ganti pangeran lagi masalah. Kan pangerannya tetap Tuhan yang lola saya sekarang di dunia itu juga Tuhan yang sama dan sifatnya tetap sama, tetap Rahman Rahim. Kelakuan em sing rawate. Aku latihan dadi wali. Iya latihan. Heeh. Nah, setengah fase kan wis. Sing urung latihan dadi wali. Ulaika hum syarrul kelakuan sing ngafiri Allah iku syarrul elek-elek makhluk. Innal ladzina amanu wa amilush shalihati ulaika hum khairul api-api makhluk ayyul khaliq. Jaza mendeti wali seorang api-api indarubim dan natu adjinin suarga kang jadi hunian komaten segesi jadi hunian tajri kang umaku minta ya balandar kolisi nasi ya apa ya kodoh ya mukot daron puluh duhum apa mukot daron ngonambok protes lo buahnya durung kok wali dunia ono-ono emang gitu oleh rapor jalan akhirnya paham ya cara aku lo bantah ya aku paham lah liane menawa liane ya paham ya. Nanti ini diterang, no.
Maksudnya ya rapi kan? Aku yakin dari Imam Suti gak nerang tuh, gak mikir, gak mikir tuh, baik-baik saja tuh. Tenangnya gak masalah ya, masalah tagih utang. Tidak konangan ya, itu lagi masalah ya, gak salah. Aku enak, kalau ada tuh ngisam enak, tuh pangeran sing robun garing. Jazauh minta robin jana atau atin suarko sing jadi hunian jana tajiri kang lumah kuminta siya kalender berobrol sungai kholi kina khalilan jabe biya bijana abadan enggak misalah berai rodi yang ridani sopa Allah anhum sangking kabe lagi bito ati kan lagi temen ini tengsar bito ati bisa babi wawa mas darun mudofun imaf ulihi eto atihi iya. Nah misalnya mlebu swarga mergo Allah taat kowe lho lho gawe re bocah kok radia ngridani sawu anhum bi taati sebab taat ing Allah. Eh baleni sebab taat ing Allah. Lah waradul lan rida sapa ngake anhu sang Allah bisa sebab ganjarane Allah. Nah iki fa'il sebab ganjarane mesti Allah sing memberi ganjaran. Iki wong. Wong kasut iso ilang. Kayak iso ya. Ora iso, ora iso. Lan bener nabi-nabi ngendikane ora kon ngilangi. Fala tabghi. Aja nemen. Dalika ate mengkon-mengkono kabeh swarga liman kedhi wong khosya kang wedi sopan roba. Aiko bau kau patik itu di sop wong, iko bau insi sana. Wong mola nih fanta mong komendo sop wong, an maksiati hisan. Durakani ek apa lah? Aduh, aduh. Oh, awas kira menit. An maksiat sanging durakani ek apa? Awas, rai-rainya ini agak terang. No. An maksiati sanging durakani ek apa ta'ala. Wah, begitu.